Selanjutnya materi yang saya berikan ini juga nanti menjadi bahan Bapak dan Ibu sebagai pengawas lokal saat melakukan briefing besok di hari Jumat. Briefingnya harus luring. Jadi tidak ada nanti Bapak dan Ibu PL melakukan daring. Karena pertimbangan teman-teman sejawat kita ini adalah teman-teman sejawat retaker, ya, yang mereka sudah uh, tentunya uh, banyak, ya, uh, waktunya tidak lagi mempelajari uh, bagaimana nanti mengoperasionalkan komputer dan lain sebagainya. Jadi, uh, tolong uh, diharapkan. Mereka sudah uh, diadaptasikan, di TUK, dan juga laptop-laptop yang akan mereka gunakan untuk mengerjakan soal di hari pelaksanaan, ya. Dan kemudian nanti di hari uh, Jumat juga, Bapak dan Ibu uh, pengawas lokal, ya, tentunya uh, akan memberikan apa apa yang diberikan oleh saya dan Pak Agus nanti supaya pada hari pelaksanaan semua bisa uh, berjalan dengan tertib dan lancar selanjutnya di sini memahami ketentuan umum dari protokol kesehatan memahami ketentuan mengenai uji kompetensi khusus reteker nasional memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi khusus reteker nasional dan memahami panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi khusus Retaker Nasional. Ya, untuk aplikasi akan disampaikan oleh Pak Agus setelah ini. Ya, jadi setelah saya dan Pak Agus selesai, barulah kita ada sesi diskusi. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu di tanggal 24 dan 25 April tahun 2021. Ya, tidak ada lagi Bapak dan Ibu PL. Boleh enggak kami di tanggal 25 boleh nggak tidak kita sudah mulai nanti mengerjakan apa yang menjadi peran tugas dan tanggung jawab kita saat pelaksanaan ujian demikian Selanjutnya di sini waktu ujian Bapak dan Ibu tentunya nanti harus melihat tahapan-tahapan waktunya ya. Jangan sampai nanti tahapan-tahapan waktu yang sudah di briefing ini, ya, tinggal hanya materi briefing, tapi tidak diimplementasikan. Nanya lagi, nanya lagi kapan mulai, kapan ini begitu, ya. Tolong yang ditanyakan ini, kalau bisa, yang ada kendala-kendala, ya, yang ditemukan pada saat Bapak dan Ibu e, mengoperasionalkan komputer dan lain sebagainya. Saran saya, PC atau laptop yang akan dipakai di hari pelaksanaan juga sudah dipastikan e, bisa dipakai pada waktu briefing. Sekaligus pada waktu briefing, boleh e, retaker ini ya, men mencoba workstation yang akan dipakai untuk mereka besok begitu. Ya, Jadi jam 8 untuk WIB, peserta masuk ke ruang ujian, kemudian kalau yang WITA, jam 9 kemudian yang with 10.30 gitu kemudian menyalakan laptop menyalakan laptop atau PC ya kemudian mengirimkan foto daftar hadir jadi jangan lupa Bapak Ibu daftar hadir yang diuji uh, daftar hadir daftar hadir pelaksanaan ujian tolong ya? Uh, sudah uh, di-download nanti dari aplikasi yang kemarin disampaikan Dan tolong ada tanda tangan ibu pengawas lokalnya Dan nomor HP-nya Dan juga sudah ada ini dari TUK mana, provinsi mana Begitu ya, nanti kami akan lengkapi juga untuk di formatnya Supaya bapak dan ibu tinggal uh, melaksanakannya Dan ini untuk mulai ujian ya Memang with ini aku kan kita mulai jam 11 karena memang pertimbangan-pertimbangan e, pada waktu e, diskusi di awal dengan e, para ketua DPW. Selanjutnya ini untuk pembagian waktu WIB ya. Walaupun tadi kami sudah menetapkan waktu mulai di WIB 8.30 tapi tolong karena yang ujian, bapak ibu ini sembilan ribuan ya, bukan seperti vokasi. Nah supaya mulainya server pusat tidak down, itu ada pembagian waktu ya, jadi yang 830 ini mulai mengerjakan soalnya di Aceh. Ini untuk eh, Aceh 830, Sumatera Barat 850, Sumatera Selatan 860. Sumatera Utara 830, Riau 830, Kepulauan Bangka Belitung 830, Kepulauan Riau 830, Lampung 840, Banten 840, Bengkulu 850, DIY 850, DKI Jakarta 850, Gorontalo 850, Jambi 860. Jawa Barat 830, Jawa Tengah 840, Jawa Timur 830, Kalimantan Barat 830, Kalimantan Selatan 840, Kalimantan Tengah 850, Kalimantan Timur 860, Kalimantan Utara 860. Jadi, tolong, kenapa kami membagi seperti ini dengan alasan-alasan tertentu supaya ujian bisa kita laksanakan semua dengan jumlah yang sekali angkut sesuai dengan de, retaker yang telah lulus latihan soal dan modul. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang pernah mengawas yang vokasi ya dan sekaligus juga sebagai PL yang nurse berbeda ya karena jumlahnya juga sangat jauh berbeda. Kalau yang vokasi itu hanya 2000-an Nah, yang ini tadi saya katakan 9 ribuan ya. Jadi tolong PL-PL-nya mengikuti apa yang menjadi arahan yang kami berikan pada hari ini. Berikutnya untuk hari Minggu. Ya, kalau yang tadi untuk hari Sabtu tanggal 24 April. Ini yang untuk hari Minggu, Bapak Ibu. Untuk Bali, Wita dan Wit ini ada Bali 830, Maluku 840, Maluku Utara 850, Nusa Tenggara Barat 860, Nusa Tenggara Timur 830, Papua 850, Papua Barat 860, Sulawesi Barat 860, Sulawesi Selatan 830, Sulawesi Tengah 850, Sulawesi Tenggara 850, dan Sulawesi Utara 850. Bapak dan Ibu nanti, kalau masih bertanya lagi mengenai untuk perwaktunya, mohon maaf kalau saya tidak menjawab, karena sebetulnya Bapak dan Ibu bisa baca di materi briefing. Kalau Bapak dan Ibu PL yang lain mau melengkapi atau mau menjawab, silahkan. Kalau dari sisi saya, saya berharap ini semua bisa sama persepsinya dan sudah dibaca. Selanjutnya, Bapak dan Ibu nanti help desk yang mendampingi Bapak dan Ibu bila ada kendala ya. Ini nanti saya share juga uh, di grup. Ini untuk yang hari Sabtu kita akan uh, main dengan 22 provinsi yang running ya. Untuk Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dengan Pak Yudistira. Silakan para PL-nya nanti setelah briefing dari saya dan Pak Agus bikin WA grup dan hadirkan Pak Yudhistira di dalam WA grup tersebut. Selanjutnya Aceh, Kepri dengan Pak Nano, ya silakan juga bikin WA grupnya supaya mudah berkoordinasi dan berkomunikasi. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Ibu Ernawati bikin WA grup dengan Bu Ernawati. Jadi tidak usah PL ke saya. Saya cuma baca nanti di WA grup ada kendala-kendala dan saya akan komunikasikan dengan PIC-nya atau Helpdesknya. nya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak Ali. Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Ibu Atik. Dan kemudian Banten, Yogyakarta, Pegi, DKI Jakarta Gorontalo Jambi beta bunga. Ya. Silakan Bapak dan Ibu nanti setelah briefing membuat WA grup supaya mudah kita komunikasinya. Selanjutnya untuk hari Minggu, hari kedua tanggal 25 April tahun 2021, untuk Maluku, Maluku Utara dan NTT Yudhistira, NTB Bali, Pano. Sulawesi Tenggara Ibu Ernawati, Sulawesi Selatan Pak Ali, Sulawesi Utara Ibu Atik, Papua, Papua Barat, Mbak Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Mbak Beta Bunga. Clear ya, nanti silakan para PL setelah briefing membuat WA Group invite untuk help desknya sesuai dengan hari uh, yang menjadi tanggung jawab sebagai pengawas lokal nah, briefing kedua yang dilakukan hari ini wajib diikuti oleh seluruh pengawas lokal yang dilakukan secara daring tapi kalau untuk retekernya wajib secara luring karena supaya mengadaptasikan para retaker nanti dengan TUK dan dengan workstationnya demikian dan juga eh, mereka bisa bertanya langsung dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Berikutnya untuk ketentuan umum peserta diharapkan menjaga kesehatan atau imunitas tubuh makan ya, makan atau sarapan pagi ya. Atau eh, kita tidak masuk ya eh, sampai sesi siang sebelum berangkat ke lokasi karena kita hanya sesinya pagi e, di tanggal 24 ataupun di tanggal 25. Tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang ya, tidak berkerumun selama di lokasi TUK, segera setelah sampai di rumah mandi dan berganti pakaian. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mohon maaf ini belum diganti. Ini tanggal 24. 52. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau yang <tuh> yang ujiannya hari Minggu? Yang ujian hari Minggu misalnya mau briefingnya hari Jumat, eh, mau briefingnya hari Sabtu misalnya ya. Sepanjang tidak ada rekan kita yang advent, silahkan disepakati. Kemudian yang ujiannya hari Minggu, bila ada retakernya yang belum bisa ikut briefing di hari Jumat, tolong difasilitasi sampai hari Sabtu jam 21.00. Ya, supaya teman-teman kita semua bisa laksana ujian dan tidak tertinggal. Karena teman-teman retaker kita ini udah lulus modul, tinggal tahap ujian. Jadi tolong betul-betul PL-nya ini memfasilitasi dan melayani. PL mewajibkan peserta untuk menempel foto. Jadi nanti mereka dianjurkan membawa foto dengan background merah, ya. Pada kartu peserta ujian. Jadi nanti uh, ukurannya juga disesuaikan. Uh, kemungkinan ukurannya itu adalah tiga kali empat, ya. Nanti uh, tolong dibuka uh, setelah uh, tolong dibuka untuk uh, materi briefing yang sebelumnya diberikan oleh Pak. Agus ya atau nanti juga bisa dikelirkan dengan beliau. Selanjutnya pengawas lokal mewajibkan peserta untuk membawa kartu identitas yang berupa KTP. Kalau KTP-nya tidak ada SIM atau paspor atau identitas lain, misalnya eh, yang ada fotonya seperti ijazah ya, ditunjukkan kepada pengawas. Ini pilihan terakhir. Ya jadi biasanya yang kita tanya KTP dulu begitu Nah selanjutnya e, tentunya pengawas lokal melakukan e, absen ya kehadiran ya Pada saat briefing dihamin wajib satu di, wajib di absen supaya kita tahu siapa yang hadir siapa yang belum begitu ya Nah kalau ujiannya hari Sabtu maka diharapkan PL-nya bisa memfasilitasi sampai hari Jumat jam 21.00. Kalau udah hari Sabtu masih briefing sudah tidak bisa ya. Supaya melatih disiplin teman-teman kita juga. Dan tolong dihubungi kenapa dia tidak ikut briefing misalnya ya. Selanjutnya ketentuan khusus peserta cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan TUK ataupun ruangan untuk mereka transit tapi karena satu sesi jadi tidak ada uh, ruang karantina hanya mereka nanti ada ruangan khusus untuk menaruh tempat ya yang mereka bawa seperti tas dan lain-lain. Kemudian mengganti master dari rumah dengan masker yang diberikan oleh panitia, kalau memang e, peserta-pesertanya jauh-jauh jarak tempuhnya ke TUK. Tapi kalau memang dekat, menurut saya e, pak boleh menggunakan masker yang mereka gunakan dari rumah. Dan diharapkan ada e, pengecekan suhu sebelum mereka masuk ke ruang ujian. Bentar. Kemudian di sini peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 derajat Celcius dengan dua kali pengukuran maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian, apalagi kalau dalam kondisi sakit ya Bapak Ibu jangan sampai nanti ada pertanyaan. Kalau pasien Covid yang sedang isoman di rumah boleh nggak dia e, ikut ujian ya nggak bisa lah itu kan udah ada ketentuan-ketentuannya ya Nah kemudian pelaksanaan ujian peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan aja Ujian dilaksanakan selama 180 menit atau 3 jam tanpa ada break. Dan sampaikan bahwa semua soal itu harus dijawab karena tidak ada nilai minus. Berikutnya, peserta mengenakan pakaian berlengan panjang sopan, rapi dan memakai sepatu, membawa alat sholat untuk yang muslim, dan keperluan pribadi lainnya, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans, kodorai, dan sejenisnya. Kemudian sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun jadi harus pakai sepatu. Nah kalau dia bingung nanti solusinya bisa menggunakan baju dinasnya atau baju kerjanya boleh. Nah, alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta, kecuali kecuali kalau memang handphone itu digunakan untuk tethering. Ya, ataupun kita nanti bisa memfasilitasi dengan modem. Penunjuk waktu tolong disediakan di TOK sehingga E, tentunya bisa kita sama-sama mulai sepakati kapan mulai ujian dan kapan berakhir ujian, dan tidak boleh menggunakan jam tangan. Berikutnya, buku atau catatan dan tas, ya, seluruh barang-barang yang termasuk buku, catatan, atau tas dari peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian dan peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Nah ini tata tertib ujian, semua peralatan yang tadi disebutkan harus disimpan dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan dan dalam keadaan off atau mati untuk alat elektronik dan diawasi langsung oleh petugas. Segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan atau kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab dari peserta bukan dari panitia. Ya, jadi kalau memang mereka tetap membawa barang-barang elektronik mereka, maka panitia nanti menyiapkan tempat untuk menitipkan barang-barang mereka, cuma panitia tidak bertanggung jawab bila barang itu hilang atau rusak. Nah, ini juga Sampaikan pada waktu briefing dengan sebaik-baiknya bapak ibu. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, tetapi tetap harus dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas bukan pengawas pusat ya, pengawas lokal di sini maksudnya. Berikutnya, tata tertib ujian, pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang ujian, peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas, Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai ada instruksi oleh pengawas lokal. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Tentunya ini sesuai dengan apa yang menganda um, sesuai dengan waktu-waktu yang sudah disepakati di materi yang saya berikan ini. Selanjutnya untuk uh, tata tertibnya Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas, dan tidak ada penambahan waktu. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak menit sebelum ujian berakhir. Sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi mulai bersama-sama, berakhirnya bersama-sama. Kemudian untuk koreksi soal, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Jadi kalau ada yang mengkoreksi tidak perlu. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Berikutnya, pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan langsung dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus. Jadi ini tolong harus betul-betul ditekankan kepada sejawat kita reteker. Peserta yang datang pada saat login ujian ya sudah berlangsung maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, ini tolong diingatkan sama mereka ya. Kalau sudah ujian mulai, mereka tidak diperkenankan lagi mengikuti proses segitu. Nah, setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal ya Jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau bertanda ragu-ragu. Jadi, kalau nanti ada menu uh, yang diklik ragu-ragu, tapi waktunya sudah habis, teman-teman retaker -teman tidak bisa merubah ke uh, dari ragu-ragu menjadi jawaban yang final, itu tidak apa-apa. Kita nanti akan juga sudah terekam menjadi jawaban. Dari teman-teman retaker yang mengerjakan soal, setelah sesi ujian Anda berakhir karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau masih ada tanda ragu-ragu, jadi tidak masalah. Selanjutnya, selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Untuk itu, patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi, dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda dan/atau teman sejawat. Ini yang tidak boleh dibawa ke ruang TUK atau ruang CBT, ya. Jadi, nanti di sweeping, teman-teman kita retaker, ya. Supaya tidak membawa alat-alat ini ke ruang TUK, nah, kemudian datang tepat waktu sarapan sebelum pelaksanaan ujian, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian berpakaian sopan dan bersepatu, dan memperhatikan ruang ujian yang tidak boleh ya terlambat, tidak berpakaian sopan panik bila ada hal yang tidak diketahui. Meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas dan membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, serta melanggar tata tertib. Baik, eh, demikian eh, untuk materi yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu pengawas lokal. Tolong ingatkan sama teman-teman kita nanti saat briefing di hari Jumat ini, kesempatan mereka untuk mendapatkan eh, sertifikat profesi yang mereka sudah nanti nantikan untuk itu siapkanlah diri dengan sebaik-baiknya dan ta patuhi tata tertib tata tertib yang sudah disampaikan saat briefing di hari Jumat demikian dari saya Bu Ernawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Irna yang telah memberikan paparannya. Baiklah Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Agus Budiono. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Ibu Irna Nusanti selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Uji Kompetensi Re Khusus Retaker Perawat yang saya hormati uh, Bapak Ibu sekalian perwakilan dari Pengawas Lokal seluruh Indonesia uh, baik Bapak Ibu sekalian ini adalah sesi kedua terkait dengan uh, sosialisasi terkait dengan uh, ujian kompetensi bagi peserta. Jadi nanti ini kami akan juga melakukan share materi terkait dengan uh, petunjuk teknis yang nanti juga bisa di-share kepada teman-teman peserta saat uh, briefing lokal di dengan peserta oleh Bapak Ibu sekalian pengawas lokal. Mohon izin share. Ya. Yeah. Bapak Ibu sekalian, eh, untuk alur bagi peserta UPOM khusus Renteker ini eh, dimulai dari eh, peserta dimohon untuk membuka browser, ya, boleh menggunakan Google Chrome maupun menggunakan Opera maupun Firefox. Ya. Nah, mohon nanti diperhatikan, eh, apa mau disampaikan kepada peserta, mohon dipastikan bahwa browsernya eh, tidak ada virusnya, ya tidak ada virusnya terutama virus uh, uh, apa iklan pop-up itu karena itu nanti akan sangat mempengaruhi saat pengerjaan ujian. Ini menurut pengalaman analisa pertama kami kemarin memang ada beberapa peserta yang terkendala terkait dengan saat pengerjaan soal itu muncul kedip-kedip-kedip. Analisa kami itu adalah uh, kemungkinan uh, dari sisi browsernya. Kemudian Uh, si peserta bisa mengetikkan alamat URL yang nantinya akan kami sampaikan di hari pelaksanaan. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang sudah login untuk menggunakan URL. Uh, sepertinya ya, menganalisa kami itu karena saat pelaksanaan banyak yang minta direset akunnya. Artinya yang bersangkutan sudah masuk ke dalam aplikasi uh, ujian. Nah itu analisa kami ya peserta-peserta yang tadi itu masuk ke alamat yang ugong.ppni-ina.org. Uh, nah, harusnya peserta bisa mengakses URL-nya adalah yang sudah kami sampaikan kepada pengawas lokal. Jadi mau nanti disampaikan kepada peserta bahwa uh, untuk alamat URL diakses itu akan kami sampaikan kepada pengawas lokal dan nanti silakan Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada teman-teman peserta yang ada di ruangan. Kemudian setelah mengakses URL-nya, silahkan klik login pada sisi kanan atas. Kemudian nanti akan muncul login box seperti ini. Masukkan eh, nomor peserta dan password yang nantinya eh, dikirimkan, eh, apa dibagikan oleh panitia pengawas lokal kepada peserta saat briefing eh, dengan peserta. Kemudian setelah dimasukkan akunnya peserta akan Uh, diarahkan kepada halaman uh, private areanya si peserta. Nah di sini nanti Bapak Ibu sekalian atau peserta tinggal mengeklik tombol mulai ujian. Nah ini nanti memang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan waktunya. Tadi sudah disampaikan ke Bu Irna uh, untuk mengurangi beban server. Nanti saat login, jadi ketika nanti peserta sudah mulai absensi dan mulai masuk. Silahkan nanti di, uh, dibagikan uh, alamat URL-nya sehingga mereka sudah mulai login, login terlebih dahulu, login terlebih dahulu, kemudian nanti ditunggu ya Bapak Ibu sekalian dulu uh, disesuaikan dengan waktu pelaksanaan saat mengaktifkan uh, soalnya. Jadi nanti kami akan menginstruksikan kepada Bapak Ibu sekalian di masing-masing wilayah untuk waktu-waktu yang kami sudah sepakati untuk memulai ujiannya. Nah, ini adalah strategi dari kami untuk mengurangi beban segera, sehingga tidak uh, peserta tidak bersamaan saat mengakses uh, aplikasi. Soalnya, kemudian untuk memulainya, si peserta tinggal klik mulai ujian, kemudian nanti akan. Uh, muncul loading dulu ya sampai selesai sehingga akan muncul uh, tombol berikutnya. Kemudian nanti di sini ada tampilan petunjuk teknis yang harus dicek oleh peserta. Kemudian klik tombol mulai. Setelah klik tombol mulai maka peserta akan diarahkan ke halaman soal ya. Kurang lebih ini sama hal halaman soal yang dikerjakan oleh peserta ini sama dengan soal um, modul uh, ketuntasan modul ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah cukup familiar terkait dengan penggunaan uh, aplikasi soal ini karena ini sama persis dengan uh, aplikasi soal ketuntasan modul. Nah, di sini ada uh, indikator waktunya, kemudian navigasi uh, soal. Jadi di sini ada uh, navigasi soal nanti yang akan disiapkan adalah 180. Jadi peserta teman-teman uh, peserta ini untuk menuju ke nomor 10 misalnya tinggal diklik saja pada ikon nomor 10 nah maka akan langsung diarahkan ke soal nomor 10 jadi tidak harus satu-satu satu ya apabila misalnya di nomor 9 ditandai nah yang bersangkutan sudah sampai soal terakhir untuk menuju ke nomor 9 tinggal diklik saja nah, ya. nah di kemudian di sini ada informasi terkait dengan soal yang sudah terjawab, kemudian tidak terjawab, yang sudah terreview, yang belum dibaca di sini tadi bisa diketahui berapa soal yang sudah dijawab dan yang belum terjawab atau yang belum review. Kemudian di sisi sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian di sini ada soal dan jawaban. Ada soal dan jawaban. Jadi si peserta tinggal memilih jawaban yang benar, kemudian klik tombol simpan dan lanjut. Klik tombol Simpan dan lanjut. Maka ketika diklik tombol tombol Simpan dan lanjut, maka uh, nomor misalnya nomor satu ini otomatis sudah terjawab dan akan diarahkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 2. Kemudian apabila perlu review, nanti dipilih jawabannya, kemudian klik review. Ya, review. Kemudian Bapak Ibu sekalian uh, menurut pengalaman uh, hari pertama kemarin memang ada beberapa peserta yang Soalnya tidak muncul. So, ketika diklik mulai, soalnya tidak muncul. Nah, ketika soalnya tidak muncul ini bagaimana penanganannya? Mohon ditunggu uh, uh, apa, beberapa waktu karena itu sedang proses uh, me, apa, mengakses soalnya ya. Karena kemungkinan uh, jaringan, ya jaringan teman-teman di wilayah ini kan bervariatif ya, pak ya. Ada yang bagus, ada yang mungkin kurang bagus. Mohon ditunggu beberapa waktu apabila tidak muncul mohon di-refresh sampai e, Ditunggu beberapa waktu dan di-refresh ini tidak muncul mohon diarahkan bersangkutan untuk menutup dan mengulangi mengejut tombol mulai ya biar e, Sistem akan e, mengelut kembali namun apabila tetap e, soalnya tidak muncul mohon nanti disampaikan atau mungkin di reset kembali ujiannya, baru mereka bisa melakukan ujian kembali. Nah itu penanganan-penanganan ya, -penanganan ketika nanti terkendala si peserta tidak bisa mengeluh soal. Atau nanti bisa disampaikan ke helpdesk agar kami bantu penanganannya bagi peserta yang soalnya tidak muncul. Kemudian eh, ketika si peserta sudah menyelesaikan semua soal sudah dijawab. Pada soal terakhir nanti akan muncul notifikasi kurang lebih seperti ini bahwa Anda telah berada di soal terakhir. Apakah ini apakah Anda ingin kembali ke soal pertama? Jadi ketika peserta ingin mengulangi atau melihat kembali, mereview kembali dari soal nomor satu, maka pilihannya ya. Tetapi apabila tidak, maka klik tidak, kemudian klik tombol kirim. Setelah klik tombol kirim, maka akan muncul uh, notifikasi kurang lebih seperti ini. Ya. Kurang lebih notifikasi seperti ini. Nah, ketika muncul uh, seperti ini, mohon di, dipastikan bahwa uh, soal yang terjawab ini sesuai. Ya. Sesuai, baru nanti klik kirim ujian. Klik kirim ujian. Kemudian setelah klik kirim ujian, maka nanti akan ditampilkan uh, halaman berikutnya, yaitu berupa kuesioner. Nah, kewajaran seperti ini yang nanti diisi uh, oleh teman-teman peserta. Nah, ini adalah uh, petunjuk teknis terkait dengan pengisian soal bagi peserta, Bapak Ibu sekalian.